lapangannya ya untuk dijaga dan oh ya mudah-mudahan bisa awet lah. Kalau masalah kendala pekerjaan menurut aku sih nggak ada ya, cuman karena ini semuanya manual jadi ya paling yang ini di pengecoran aja. Kalau masalah lama pekerjaannya paling kalau kejar maksimal orang ya mungkin bisa jadi paling lamanya 3 jam. Dengan hasil saya bikin ini, semoga yang main pada maksudnya ya dengan sukalah dengan keadaan lapang kayak gini. Ya harapannya semoga yang kedepannya mungkin lebih apa ya, lebih maju lagi dengan pemain yang lebih puas dengan lapang kayak ya inilah puas. Biar pemuda Cianjur terpacu di bidang olahraga karena lapangan ini baru berada ya di daerah Cianjur ini nggak ada loh ya, ke olahragaannya cepat maju. Alhamdulillah berjalan mulus dan tinggal sedikit finishing, sudah selesai semuanya dan berjalan dengan lancar dan semua semoga sukses. Hanya kita memfasilitasi anak-anak muda Cianjur berolahraga, tentunya dalam hal ini mungkin ke cabang sepak bolanya, tapi juga kita berusaha untuk nanti ke depan ingin mengembangkan lebih hanya sekedar untuk memfasilitasi lapangan saja. Rencananya mungkin nanti ke depan kita akan coba bekerja sama dengan pihak-pihak yang tentunya nanti bisa membantu kita dalam pengembangan kemaksimalan lapangan ini. Saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur hari untuk bisa datang dan bermain di Boy Mini Soccer, baik itu yang ada di Cianjur Kota, Cianjur Selatan, dan juga Cianjur Utara. Untuk mereka yang nanti akan mempergunakan lapang Boy Mini Soccer Stadium ini, mudah-mudahan mereka bisa ikut memelihara dan memiliki. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya dengan dana yang cukup signifikan besar untuk menyediakan sarana ini, apalah gunanya kalau adik-adik kita yang milenial ini untuk mempergunakan lapang ini tanpa ikut memelihara, kayaknya gitu.
melangkah untuk cita-cita membangun dunia soccer, saya konsultasi dengan arsitek. Dimana arsitek ini arsitek handal dari Jakarta untuk sebuah stadion yang disesuaikan dengan kultur Cianjur. Dimana kultur Cianjur dengan tanah seluas yang ada di sini, kita koordinasi ya baik via PA dan sebagainya, akhirnya bisa terwujud seperti sekarang. Nah, coba digambarkan desain yang terwujud sekarang itu, ya mungkin gambaran ataupun kenapa sampai bisa jadi seperti ini, desain sama kualitas rumput dan sebagainya. Gimana satu kebanggaan buat saya untuk berpartisipasi di Cianjur untuk membangun dunia sewa ini. Saya berusaha untuk membangun sesuai dengan kultur yang ada di Cianjur, baik secara kultur sosial maupun kultur daerah sendiri, maupun dengan tekstur tanah yang sudah ketika saya cut and fill tanah ini untuk menjadi rata. Itu dari sisi desainnya menggunakan desain scroll baja untuk tribunnya, dan untuk landasan lapangannya kita menggunakan untuk keton dengan tambah kemiringan, sehingga yang standar nasional dikasih tali air supaya tidak ada air yang mengenang. Kita gunakan rumput berstandar internasional dari Italia. Itu pula dengan ukuran yang menurut saya sudah standar ini, karena saya berdasarkan meterator yang sudah ada. Ini adalah lapangan yang standar. Itu pula dengan pencahayaan lampunya, ya, pencahayaan lampunya kita bersama dengan pihak konsultan MC Lighting, di mana selain itu juga bekerja sama dengan